Mama, Bella dah penat tau kena kongkong dengan Mama. Bella macam ni, Bella dah ikut cakap Mama yang nak sangat Bella kahwin dengan anak Timona kan? Bertahun-tahun nak Bella tunggu. Apa hasilnya? Tak ada, Mama. Tak ada. Sampai bila Mama nak Bella tunggu? Bella pun ada hidup Bella sendirilah. Kalau tak menjawab, boleh tak? Bella cakap benda betul! Sampai hati Mama tanpa Bella? Ya! Sepatutnya dari dulu Mama dah tanpa Bella. Biar Bella sedar sikit. Kerja malas. Lega hati Atuk. Kalau Atuk pergi pun, tutup-tutup rapat mata Atuk. Pula dia nak. Susah pun orang tu. Awak? Kenapa tak jawab pun tu? Office call. Malas nak jawab. Saya dah siapkan minum petang. Boleh tak awak panggil anak maksud semua datang minum kat sini? Kalau ada paksu pun ajak sekali. Yang awak tak cakap dengan saya tadi, kenapa? Saya baru je balik daripada rumah paksu. Tak apalah, saya panggil sendiri. Tak apa. Biar saya panggil. Eh, ni kata saya awak nak tidur, awak tidur kat bawah. Alah, saya tumpang sekejap je pun. Awak pergilah kemas barang-barang awak tu dulu. Tak boleh, nanti awak terlelap. Mananya lah. Awak pergi kemas barang awak dulu, eh? Saya tunggu. Cepatlah, saya nak tidur ni. Pergilah, kemas sekejap. Tak apa, esok pun saya boleh kemas. Okey. Dah. Baiklah, kenapa? Tak naklah. Kata saya ni kecil, tak muat. Apa pula tak muat? Malam tadi elok je. Awak jangan main dengan saya. Uish, haram sangat ni. Yalah. Saya bangun. Di malam sekarang, kalau saya tak berani tidur, saya panjat dekat awak lah. Awak berani, awak panjatlah. Saya tolak awak sampai jatuh. Hei, jangan cabar saya, awak. Baiklah.
Alda mana? Dia cuti hari ini. You tak tahu ke? Kenapa dia nak lari daripada I? Hah? Kenapa pula dia nak larikan diri daripada you? Bawa I naik atas. You tak percaya yang Tengku Widan tak ada dekat ofis? I tak peduli dia ada dekat atas ke tak. Tapi I tahu. Tan Sri ada dekat atas kan? I nak jumpa Tan Sri. Ana, you nak jumpa Tan Sri untuk apa? You jangan buat hal. Kalau Tengku Widan tahu silap-silap dia tinggalkan you. You nak ke? Dia memang nak tinggalkan I sebab tu susah sangat dia nak jumpa I. Apa you cakap ni? I tak faham. You tak faham? You tak perlu faham pun, it's okay. Sebab I tahu kalau I cerita pun, you takkan percayakan I. Tapi kalau I cerita dekat Tan Sri, dia akan percayakan I. Hari ini Tan Sri tak masuk ofis. Dia tak ada. Tengku Wafi ada, I tunggu dia. Ana, you kena tahu-tahu apa yang you buat ni boleh menyusahkan diri you sendiri. You nak ke? I tak kisah. Alright. Macam ni. Lebih baik you balik dulu. Ya, kaki tu dah okey tu? Dah okey dah tu. Sikit je ni. Nanti baiklah ni. Itulah. Atau nak panggil orang Wood? Tak nak. Tak apa tu, sikit je. Nanti okeylah. Itu, kalau tu nak datang sana, bagi tahu saya lah. Kalau nak saya datang ambil pun saya boleh. InsyaAllah. Ni, Atuk jaga diri tau. Jangan buat kerja berat, eh? Jangan pergi kebun, duduk rumah rehat je. Biar tu pun sama. Jaga diri, jaga suami, jaga rumah tangga. Ingat. Dito. Apa lagi ni? Duit yang itu hari pun masih ada. Tak simpan dulu. Terima kasihlah. Alhamdulillah. Ani Uldan, bawa kereta tu kalau rasa mengantuk, rasa penat, berhenti dah dulu. Rehat. Eh? Terima kasih, Pak Suruh. Datuk. Datuk, kita pergi dulu. Elok-elok bawa kereta tu. Boleh. Kau dah duit balik ke belum? Aku baru bertolak ni. Kenapa? Video kau dah viral. Video apa? Video kau dengan Ana Julia. Ha? Kau cakap apa ni? Aku cakap betul lah, Widan. Ha? Muka orang dalam video tu sebintik macam muka kau. Dekat tu nama yang ni dah kecoh. Kejap, kejap, Di. Ini salah faham. Abang aku dah tahu pasal ni. Itu aku tak sure, tapi dia ada kat ofis. Tan Sri ada kat ofis tak? Tak masuk pula hari ni. Wildan mana? Wildan keluar kejap. Fia okey ke dengan Wildan? Kenapa Alun tanya macam tu? Tak sahaja Alun tanya. Fia okey ke?
Syah masuk dulu. Ini semua kerja siapa? Itu aku tak tahulah. Masalahnya video ni dah viral. Semua orang dah tengok. Eh, tapi ni semua salah faham tau. Salah faham apanya? Muka kau kat atas katil tu. Hei. Anak Julia mana? Tak tahu. Dia ada cari kau. Tak entah, ini kerja dia. Eh, kalau betul semua ni kerja dia, memang bodoh dia tau. Sekarang ni apa plan kau? Tan Sri dapat tahu semua ni. Habis aku tahu. Tan Sri ada telefon kau? Itu kira kau selamat. Fia. Aku nak pergi cari dia. Sekejap. Lebih baik kau balik dulu. Biar aku yang cari. Buatnya Tan Sri dah tahu hal ni. Lebih baik kau balik dulu cerita hal sebenarnya kat Tan Sri. Okey. Duduk jangan. Jangan risau. Mama dan Papa tak tahu lagi. Esoklah cakap dengan orang. Alung, tapi Angah tak... Dahlah, tak apalah. Jangan fikir sangat. Dahlah, pergi rehat. Safia. Awak apa khabar, Safia?
Awak buat apa kat sini? Saya dah check in daripada semalam. Ya. Saya nak kahwin dengan awak. Awak cakap apa ni? Kan saya dah bagi tahu awak yang saya ni isteri orang. Ya. Dia tak layak untuk awak. Awak tahu tak dia ni siapa sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Kau memang tak layak untuk dia. Kalau perempuan lain kau boleh main-main. Tapi aku tak suka kau main-mainkan Safia. Kau ingat aku tak tahu yang kau dah rogol anak Julia? Video kau dah viral lah kat internet. Ini semua salah faham tau. Salah faham apa? Saya minta maaf, saya tak ada kena-mengena dalam hal ini. Kau tengok apa yang kau dah buat? Siapa tu, Bik? Nggak tahu. Apa tu? Nggak tahu. Kenapa, Bik? Apa ni? Nggak tahu. Siapa yang hantar? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Semuanya nggak tahu lah, Bibi ni. DVD apa ni, you? Mana saya tahu? Siapa hantar ni? Enggak tahu, Tan Sri. Tan Sri Hairi. DVD apa ni? Mana you ada buat hal ke? Mana saya tahu? You kalau ada buat hal, belakang saya, you bagi tahu. Saya tak nak tengok DVD-DVD ni. Manalah saya tahu. You jangan ingat saya seorang je Tan Sri kat kawasan ni. Tanya je. Pasal video tu bukan Alung tak nak bagi tahu apa. Safia tahu ke? Jawab dapat tahu tadi lo. Tapi tak tahulah apa yang dia fikir. Angga bukan tak nak bagi tahu benda sebenar lo. Tapi Angga tahu. Dia takkan dengar cakap Angga. Betul Angga tak buat. Lo, saya dah lo. Angga tak buat benda-benda macam tu. Memang Angah kenal dengan Najula tu, tapi tak pernah pun Angah buat benda yang tak elok dengan dia. Bukan dengan dia, dengan perempuan-perempuan yang Angah pernah keluar. Percayalah. Angah keluar untuk suka-suka je, lo. Tak lebih dari itu. Astaghfirullahalazim. Siapa yang nak anai Angah ni? Angah ada bermusuh dengan siapa? Angah tak pernah fikir, lo. Tapi apa yang Angah tahu bukan Angah dalam video, lo. Angah, sekarang ni kita kena siasat betul-betul. Mana tu ada orang nak sabotaj Angah? Angah nak buat report polis.
Wafi? Wafi dekat resort ke? Ya, Ma. Kenapa? Wildan ada dengan Wafi? Ada, Ma. Wildan ada sebelah Wafi sekarang. Good. Suruh dia balik sekarang. Mama dengan Papa nak jumpa. Kawinkan Wildan dengan Safia dengan harapan Wildan berubah. Tapi tidak. Makin teruk. Wildan tak kesian ke? Ha? Dengan Safia ni? Tak bersyukur dapat isteri yang baik? Papa percayalah, Pak. Apa yang Papa tengok tu semua tak betul, Pak. Ada orang nak kenakan Wildan, fitnah Wildan, Pak. Takkan dalam video tu siapa? Wildan dah buat Papa hilang kepercayaan pada Wildan, tahu tak? Ha? Papa suruh Fia kerja di Tunang Maya tu supaya Wildan tak buat hal. Kawin dengan tak kawin, sama je perangai. Tak pernah nak berubah, malukan Papa. Dahlah. Ini bukan cara untuk kita selesaikan masalah. Safia. Papa minta maaf. Sebab kawin dengan Safia dan Wildan. Papa tak sangka Papa punya anak yang tak kerti nak bertanggungjawab, tak pernah nak bersyukur. Perangai tak pernah berubah. Papa tak boleh macam ni, Pak. Wildan berani sumpah Wildan tak buat. Diam! Papa percayalah. Mama Along percayalah cakap Wildan. Wildan tak buat semua ni. Ada orang nak kenakan Wildan, nak fitnah Wildan. Ya, memang Wildan mengaku. Masa Wildan semua habis kat perempuan tu, tapi Wildan tahu Wildan kena takkan ke mana. Dia yang ugut Wildan nak jumpa Mama, Papa. Tapi memang Wildan dah lama dah. Pasal niat memang nak tinggalkan dia dengan cara baik. Jangan bagi alasan bodoh. Perempuan macam tu sanggup buat apa aja, you. I rasa dia fitnah Wildan sebab dia nak kahwin dengan Wildan. Perempuan kotor macam tu memang sanggup buat apa aja untuk duit. Tanya. Tanya sikit. Ya. Alright. Aunty Sue. Yes? Kenapa Tanya tak boleh main dekat bawah? Tanya, nanti kita main dekat bawah. For now, Tanya main dalam bilik Aunty Sue dulu. Okay? But why Dada so angry? Dada mana ada marah siapa-siapa. Ah, Tanya ada buku color kan dalam bilik Aunty Sue? Tak silap Aunty, Tanya simpan dalam bilik Aunty. Nana pun muka marah. I'm so scared. Tanya, listen. You don't have to be scared. Okay? Nana dengan Dada tak marah Tanya pun. Okay, now Tanya have to choose. Nak tengok kartun ke? Or you want color book? Let me think. All right. Let you think first. I give you 10 seconds to think. Cepat. 10. Okay, dah. Eh, lambatnya cepat. Color book. Yes. Color book. Tak nak kartun? No, you want color book. Okay. Let me find your color book. Tanya, kita tengok kartun tak? Okey. Okey. Wildan. Mama percaya dengan Wildan. Mama tahu anak Mama tak sejahat tu. You memang patut rasa menyesal sebab you kahwinkan Wildan dengan perempuan ni. You cakap apa ni, Mona? I cakap macam ni sebab I tahu Wildan tak happy. Sebab itu dia ada perempuan lain. It's okay, Wildan. Mama akan selesaikan masalah ni dan bersihkan nama family kita. Tapi lepas tu, Mama nak Wildan kahwin dengan Ben. Mama! Wildan! Ini keputusan Mama. Mama,
Mama. Mama tahu tak pasal Wildan? Mama dah tahu. Hah? Macam mana Mama boleh tahu lagi awal ni? Ingat Mama duduk dalam gua ke? Okey, so plan kita tak jadilah. Bella dah tak payah kawan Wildan, kan? Plan tetap jadi. Hah? Mama agak-agaklah. Takkan kita nak teruskan? Malulah Bella nak kawin dengan perunggul. Tak nak. Tunggu Mama jumpa Timona dulu. Plan tetap jadi. Mama! Bagi kita pula. Benda akan jadi lagi senang. Saya tetap dengan putusan saya, Fia. Kita tetap akan jadi suami isteri sampai bila-bila. That's it, okay? Kakak. Papa nak jumpa. Kalau boleh, jangan pisah dengan Angah.
Fia faham. Papa nakkan yang terbaik untuk anak-anak papa. Terima kasih sebab papa sudi terima Fia jadi menantu papa. Bagi Fia kerja. Walaupun Fia tahu Fia tak layak untuk semua. Kenapa, Pak? Papa dah arahkan Katy untuk organize small dinner untuk pelantikan CEO baru next week. Kenapa tiba-tiba, Pak? Dah lama Papa plan. Papa tahu semua orang tengah cari kebenaran. I have no choice. Widah. Hmm. Widah kena tolong Angah. Angah tahu. Widah tahu rumah kawan Kak Fia kan? Yes. Okey, bagi tahu Angah.
Okay, let's go. Excuse me? Sorry, you tak boleh masuk. Kenapa? Sebab ni pejabat. Kalau you nak masuk, you kena tahu siapa you nak jumpa. Thank you, well done. Do you know him? I know. Tapi you tak ada appointment kan? Cik Anna Julia. I don't have to. You know me? too bad. I tak kenal siapa you. You siapa? You siapa, auntie? Really? By the way, I'm Tengku Belladonna. Tengku Wildan's future wife. Seriously? Because I don't think so. You tak tahu ke? Yang I dengan Wildan dah nak kahwin dah pun. I'm sorry but berapa you nak I bayar untuk maruah you yang tergadai tu? Jangan biadab eh. I tak nak duit you satu sen pun. I datang sini cuma nak tuntut hak I. Simple as that. Hak? Hak untuk you jadi isteri Tengku Wildan sebab you nak selamatkan keluarga you dari merempat tepi jalan. Betul? You jangan kurang ajar. Wildan patut bertanggungjawab dengan apa yang dia dah buat. Awak rasa saya nak terima awak ke? Saya tak terima perempuan murah untuk jadi menantu saya. By the way, I'm Puan Sri Rajamona. You don't recognize me? Too bad.